Bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Oknum perempuan aparatur sipil negara berinisial MS diduga melarang warga beragama Kristen untuk melakukan ibadah di rumah Jalan Siput Raya Raya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Penghuni rumah untuk ibadah, Aldo, 42 tahun, mengatakan larangan itu disampaikan MS saat pihaknya dengan jemaat tengah melakukan ibadah pada Minggu, 22 September 2024. Menurut pengakuan Aldo, saat itu MS menyampaikan kepadanya beserta jemaat lain untuk terlebih dahulu membuat izin jika ingin melangsungkan ibadah. Namun Aldo dengan jemaat lainnya tidak terima lantaran aktivitas yang dilakukan hanya ibadah biasa di rumah dan bukan agenda serupa gereja. Hal tersebut dijelaskan Aldo pada Selasa, 24 September 2024. Mas, kan kalau dari video itu kan ada seorang ibu-ibu tuh menyatakan bahwa kalau punya tempat ibadah harus ada izin. Itu maksudnya gimana, Mas? Di sini ada gereja atau bagaimana? Bingung. Kalau dibilang gereja kan bukan gereja ya. Ini kan rumah tempat ibadah, rumah doa gitu. Bukan untuk apa namanya untuk jadi gereja besar untuk dibangun gitu kan enggak. Tadi udah sempat dilihat sepintas ya. Nggak ada apa-apa di dalam gitu kan, jadi ibadah pun yang datang cuma 8 orang ya minggu kemarin, itu aja. Oke, berarti bukan gereja tapi melainkan tempat hanya sekedar buat ibadah. Iya, jadi rumah yang dijadikan buat ibadah aja gitu, bukan untuk di sini dijadikan gereja, bukan. Soal perizinan gitu-gitu, Mas, udah dikonfirmasi ke pihak terkait atau gimana, Mas? Ini bukan izin ya, maksudnya izin kita ada surat pemberitahuan kepada RT RW, itu udah ada. RT RW sudah ada tanda tangan menyetujui gitu. Nah, kalau misalkan izin kan bingung ya. Orang ibadah kok masih perlu izin kan bingung. Oh, berarti sudah pihak RT RW dan mengetahui, sudah mengetahui ya kalau tanda tangan ada suratnya. Oke, itu untuk ibadah ya bilangnya. Betul. Oke. Tapi kalau untuk tetangga sekitar sebelum ini dijadikan rumah doa gitu, udah ada ini belum sama tetangga? Ada. Ayah saya itu waktu apa namanya mau mulai akan ibadah itu sempat bicara sama suaminya kalau rumah sebelah ini akan buat ibadah itu setiap minggu. Ya even artinya nggak tiap minggu gitu ya. Ya tapi bilangnya setiap minggu, suaminya mengizinkan. Berarti warga pun juga menyetujui ya, Mas ya, tidak iya. Mempersalahkan ya. Oke, Mas, yang terakhir, Mas, harapannya sendiri, Mas, dari Mas Aldo sendiri nih, kedepannya pengennya seperti apa? Yang saya inginkan ya, hal-hal kayak gini nggak terjadi lagi lah ya. Dibilang Bekasi sebagai kota toleransi nomor 2, jadi tercoreng gara-gara ulah satu orang. Ya, kenapa nggak bisa hidup berdampingan sih gitu? Semuanya tujuannya kita di sini adalah memuliakan Tuhan, ya gitu. Kita bukan untuk rumah ini bukan dijadikan untuk tempat maksiat atau apa, tapi kan ini kan tempat ibadah. Ya, kenapa tempat ibadah nggak bisa diperbolehkan gitu? Harus ada izin ya, gitu aja. Harapan saya ya semuanya orang Indonesia ini semuanya bebas beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.